aku Dea dan selamat datang di channel aku. Dan kali ini aku tuh mau berburu baju-baju murah yang lagi diskon yang ada di H&M. Jadi sekarang ya langsung aja kita ke videonya. Nah sebelumnya sebenarnya aku juga udah pernah bikin video kayak gini nih, kayak gini bisa lihat di atas, bisa diklik langsung. Tapi kali ini aku tuh pengen punya misi gitu ya, cari produk yang harganya tuh di bawah 100.000, jadi bisa bener-bener kayak murah banget. Tapi sebelum OTW aku mau siap-siap dulu ini karena belum makeup sama sekali. Mama apakah skincare juga belum, jadi langsung aja kita mulai. Pertama sebelum pakai makeup aku mau pakai skincare dulu biar mukanya lebih lembab. Ini aku mau pakai ini tonernya SNP yang Peptaronic. Karena ini hydrating toner dan ada kandungan 5 hyaluronic acidnya, jadi langsung aja aku pakai di tangan. Tuh. Tuh tonernya langsung nyerap, nggak lama, nggak yang lengket gitu, jadi bisa langsung lanjut ke skincare selanjutnya. Lanjut pakai serum setelah toner yang tadi. Untuk serumnya aku juga pakai SNP Prep yang Peptaronic. Lagi seneng pakai ini karena menurut aku kerasa sih hasilnya. Dia kan emang untuk melembapin kan karena ada hyaluronic acidnya itu. Plus ada peptide-nya juga nih kalau kamu baca di sini. Jadi emang super ngelembapin tapi nggak yang lengket gitu loh, karena dia bentuknya gel gitu tuh. Kalau gel otomatis yes, berarti kandungan airnya juga lebih banyak gitu dan kayak nggak ada kandungan minyaknya. Jadinya walaupun melembabkan, masih bisa banget dipakai untuk semua jenis kulit termasuk yang berminyak gitu. Karena nggak bikin makin berminyak, tapi malah menghidrasi di dalam kulit. Terus untuk tampilan yang lebih glowing plus kayak mochi gitu ya, kenyal-kenyal gimana gitu. Setelah pakai toner tadi yang SNP sama yang serumnya juga, ini kan menghidrasi gitu ya, aku mau lanjut munciknya pakai si sheet masknya. Masih di varian Peptaronic, ini yang SNP Prep Ampoule Mask. Kalau ini ngelembapinnya lebih ekstra lagi karena yang sebelumnya nih di toner sama di serumnya ini ada 5 types of hyaluronic acid. Kalau yang di sini ini ada 7 types hyaluronic acid. Gila kayak wow banget sih. Jadi langsung aja kita pakai. Ini sih lembaran tisunya tuh tipis banget aku rasain. Dan ini kayak soft gitu karena biasanya kan ada yang sheet mask yang ada lapisannya gitu kan. Ini nggak ada, langsung aja. Nah ini tinggal ditunggu 10-20 menit. Nah ini setelah diangkat sheet masknya, masih banyak banget deh esensinya. Bukan esensi, ternyata ampul. Nah setelah udah nyerap, jujur ini kayak fresh banget. Sekarang mau pakai langsung pelembab. Cuman karena ini udah moist banget gitu ya, aku gak mau pilih pelembab yang terlalu berat karena nanti takutnya pas siang-siang tuh malah berminyak gitu, apalagi daerah T-zone ya. Jadi aku mau pakai yang gel aja pelembabnya. Ini ya Vitaronic Gel Cream dari SNP. Nih, beda sih variannya sama yang tadi. Pakai skincare dan kayak gini hasilnya. Terus sekarang tinggal makeup tipis-tipis aja ya, tah juga gak kelihatan kan dalam masker, jadi makeupnya bakal aku cepetin aja ya. Nah ini dia udah selesai makeup tipis-tipisnya dan sekarang ya langsung aja kita OTW ke mallnya. Nah, akhirnya nih aku udah sampai di H&M. Terus kelihatan kan itu tulisannya diskon sampai 60%. Jadi langsung aja kita masuk. Tuh, dalamnya agak rame ya. Jadi aku agak mojok dulu supaya nggak terlalu deket sama orang-orang. Dan itu tadi banyak banget yang sale. Langsung aja kita lihat berapa sih harganya.
nih, aku coba lihat-lihat dulu dari yang basic-basic gitu ya. Ada manset nih, tangan panjang warna putih untuk teman-teman hijabers gitu ya. Harga 70.000, menurut aku itu worth it sih untuk tangan panjang. Terus aku coba cari-cari lagi yang lainnya yang harganya murah ya, padahal di tempat yang sale cuman masih di atas 200 ribuan ternyata aku nemunya. Terus juga kayak ini nih, ada celana lucu banget ya, kayak celana kargo gitu, cuman again harganya di atas 200 ribuan, jadi aku nggak tunjukin. Jujur aku agak kesusahan nyari yang di bawah 100 ribu, apalagi kalau yang dress-dress gini ya, ini kebanyakan tuh dressnya harganya sekitar 250 sampai 350 ribu. Cuman menurut aku worth it sih untuk dress ataupun jumpsuit yang emang panjang, yang bahannya tebel, harganya segitu. Karena nanti nextnya juga bakalan ada beberapa baju yang kayak kemeja doang atau atasan doang, tapi harganya juga 200 ribuan. Terus ini juga lucu banget nih bajunya, tapi harga normal 400 ribuan. Lanjut kita berburu lagi ke tempat selanjutnya. Nah ini udah agak sepi ya tempatnya, jadi nyarinya juga lebih enak. Nah ini nih yang pertama pengen aku buru nih, ini sebenarnya yang harganya 70 ribuan. Aku pengen lihat kayak gimana. Nah ini kebanyakan daleman ya atau tank top gitu. Nah untuk atasan yang kayak gini aja harganya 150 ribu, jadi belum masuk ke kategori aku. Terus aku juga lihat ini harga 50 ribu, dia tuh potongannya kayak kemeja tapi tanpa lengan. Nah ini kebanyakan harganya tuh 200 ribuan setelah diskon, jadi menurut aku masih agak mahal. Kayak gini nih basic warna hitam, harganya 250 ribu. Terus untuk kaos yang ini kayak gini, kayak crop top gitu, harganya 150 ribu. Duh lucu-lucu banget ya, ini warnanya pastel-pastel yang kekinian banget. Cuman yang bagian sini nggak diskon, tapi aku mau nunjukin aja. Karena ini emang koleksinya lucu sih. Nah tadi aku udah pilih beberapa baju yang harganya murah, dan sekarang aku mau nunjukin ke kalian. Nah ini pertama mulai dari yang termurah dulu, harganya 50 ribu dari 150 ribu. Tapi dia hanya basic kayak kemeja tanpa lengan, terus menurut aku bahannya juga agak tipis. Ini tipe katun yang adem sih sebenarnya, cuman menurut aku masih agak terlalu tipis. Nah mungkin ini bisa dijadiin daleman untuk teman-teman. Nah mungkin untuk yang nggak pakai hijab bisa langsung pakai sebagai luaran. Cuman untuk aku pribadi ini karena ukurannya terlalu nggak pas, jadi kalau buat luaran aku agak kurang pede gitu ya. Nah aku lebih suka nih untuk dijadiin daleman. Untuk harga 50.000 masih worth it lah ya. Selanjutnya, baju kedua yang aku temuin ini adalah kaos, tapi potongannya unik sih menurut aku karena nggak polos dan dia tuh kayak ada flare-nya gitu di bagian bawah. Nah ini untuk bahannya, kaos cukup tebal sih ya, tapi dia warnanya tuh warna abu-abu wash out gitu, dan harganya dari 150.000 jadi 70.000. Nah ini aksen untuk bagian bawahnya, menurut aku ini juga masih worth it walaupun murah, tapi bahannya tuh emang enak, adem, dan juga nggak terlalu tipis. Cuman kekurangannya itu karena modelnya dia warnanya tuh kayak wash out belel gitu. Aku suka sama yang ini karena dia agak longgar di aku, jadi kalau mau dipakai sebagai luaran masih enak banget dan nggak terlalu ngetat. Cocok banget nih untuk yang nggak mau ribet, mau pakai kaos doang tapi nggak mau bosen juga. Terus untuk baju ketiga, itu jumpsuit, tapi sebenarnya tuh harganya di luar budget aku. Tapi aku pengen banget kasih tahu kalian karena ini menurut aku worth it sih. Harganya 350.000, tapi bahannya tebal banget, bahan jeans gitu dan kokoh. Untuk kamu yang anti mainstream, menurut aku ini cocok banget sih untuk dicoba. Terus juga ini kancingnya kancing hidup dan ada kantong juga di depan. Untuk aku pribadi, ini agak kebesaran sedikit, khususnya di bagian dada. Tapi menurut aku ini nyaman banget sih, dan juga bahannya tuh walaupun tebal, tapi masih nyaman untuk dipakai. Terus jumpsuit kayak gini juga menurut aku bisa banget dipakai untuk semua orang, baik yang pakai hijab kayak aku ataupun yang nggak pakai hijab.
Jadi kalau kamu punya budget lebih gitu ya, bisa banget nih si jumpsuit ini untuk dibawa pulang. Nah itu dia tadi jalan-jalan aku di H&M, nyari baju yang budgetnya harganya di bawah 100 ribu. Tadi aku nemu ya 70 ribuan. Nah, itu siapa tahu bisa jadi referensi untuk kamu yang mau belanja murah di H&M dan gimana cara pilih-pilihnya. Dan kalau kalian udah lihat video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe channel aku di sebelah sini. Terus juga boleh komen kira-kira aku harus belanja-belanja di mana lagi, cari yang murah di mana lagi. Silahkan tulis di komen di bawah ya. Jadi see you next time, bye!